Baru kali ini sebuah permohonan mendatangkan ahli, dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintifik. Menurut hemat kami, sebenarnya saksi yang dihadirkan itu tidak menerangkan apa-apa. Ya, hanya ngomong-ngomong saja, nggak jelas apa yang diomongkan. Saya mulai mempertanyakan itu kan, kok bisa form C hasil ini seharusnya yang menurut saya ini kan suci gitu kan, sesuatu yang harusnya tidak ditemper lah. Ya maksud saya, dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma on. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan pilpres. Saya melihat Bawaslu dalam posisi yang pasif. Pihak terkait, yakni kubu Prabowo Gibran, hari ini menghadirkan 6 ahli untuk didengarkan keterangannya. Secara umum, ke-6 ahli kompak berpandangan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menangani sidang sengketa pilpres dengan paradigma kualitatif. Bahkan MK diminta untuk tidak mengabulkan petitum pemohon terkait dengan diskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan sekaligus ahli dari pihak terkait Prabowo Gibran, Andi Muhammad Asrun, serta pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Bang Denny dan Pak Andi Asrun, selamat sore. Sore, selamat malam ini. Ya baik, selamat malam. Terima kasih atas waktunya Bang Andi dan Bang Denny. Sebelum kita lanjutkan dialog kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Refli Harun, kuasa hukum dari pemohon. Jadi kawan-kawan semua, hari ini saya bahagia lagi ya. Disodorkan oleh paslon 02, 6 ahli rontok semua. Terutama ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli 4. Dan ahli 5 juga sebenarnya. Karena semua ahli ini mendalilkan bahwa MK itu hanya hitung-hitungan. Kan begitu ya? Ahli Asrun begitu bilangnya. Kemudian ahli Hair Ramadan juga bilang begitu. Ahli siapa lagi? Margarito Kamis, walaupun hari Kamis tetap bilang begitu. Kemudian ahli Aminuddin Ilmar ngomong begitu, dan Edi Hiari to some extent ngomong begitu juga dalam perspektif pidana. Yang terakhir memang tidak bicara begitu karena dia pemerintahan, ahli administrasi. Apa yang bisa teman-teman lihat? Itu sudah tertolak. Tertolak oleh pernyataan Hakim MK sendiri di persidangan. Ya. Prof. Saldi mengatakan, coba lihat itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Selesai sudah. Saya langsung ke Pak Andi Asrun. Pak Andi, keterangan Anda dan keterangan ahli lainnya dari pihak terkait dianggap terlalu menganggap MK hitung-hitungan, mahkamah kalkulator, tanpa mempertimbangkan kualitatif yang juga menjadi salah satu aspek perhitungan dari MK. Tanggapan Anda, Pak Andi? Wah, itu kan maunya pemohon dikabulkan. Dan kita mendukung permohonannya. Ya begitu. Tapi bukan sekedar itu masalahnya. Kalau menurut saya begini, kita sepakat, guru itu harus jujur, adil, ya kan? Itu sepakat, nggak bisa enggak gitu. Kemudian kita bertanya, mulai mau berangkat dari mana? Ya kan? Yang buat saya, ya, buat saya yang sangat mengecewakan terus terangan. Ini proses sudah berlangsung, ya. Ambil nomor sudah berlangsung, penetapan sudah berlangsung. Kemudian di ujung-ujung dikatakan orang itu tidak punya legalitas maju. Gibran dianggap pada KPU menetapkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Ya, kemudian putusan nomor 90 diperkuat lagi 1-1. Tadi memang ada percakapan dari Pak Arif ya bahwa tidak semua itu yang putusan MK ada yang service putting, ada non service. Saya lihat kalau begini modelnya, nah ini tidak jujur. Harusnya kalau memang bermasalah menolak di awal, tolak, nggak usah ikut. Kalian nggak usah ikut. Nggak usah ikut pemilu, nggak usah ikut pilpres. Itu jantan itu namanya. Ya orang punya integritas. Bahkan kalau menurut saya, siapa yang dikatakan Anies ya. Dia memberikan skor rendah pada Prabowo. Ganjar juga begitu. Loh, Anda sudah mengakui orang. Mengakui orang dengan menurut perhitungan Anda,
orang ini tidak punya kualitas, ya kan? Kan itu dia. Tapi begitu kalah Anda mengatakan orang ini disulit kualifikasi. Karena tidak punya integritas, tidak punya legalitas. Ini kan namanya apa namanya? Ini kan sikap yang tidak baik. Dia mau jadi pemimpin tapi jiwanya seperti itu. Gimana caranya kita mau jadi pemimpin seperti itu? Oke, ya. Pak Andi, bagaimana ini dengan kemudian alasan adanya penyalahgunaan kekuasaan, adanya pengarahan aparat, hal-hal tersebut yang kemudian mengarah kepada kemudian hasil pemilu tersebut? Apakah itu tidak bisa dijadikan dasar bagi pihak pemohon, Pak Andi? Satu titik dulu, kita berangkat dari legalitas itu dulu. Ya, kan itu yang dipersoalkan. Nah, kalau seandainya misalnya kecurangan segala macam, kita uji. Ya, itu poin nomor dua itu. Poin nomor dua. Nah, tapi intinya yang buat saya sangat kecewa adalah orang tidak diakui sebagai pasangan calon. Padahal sudah bersama-sama, dan kemudian begini, ya, yang harus diakui bahwa putusan MK itu, putusan 90, dia kesampingkan PKPU itu, peraturan KPU, karena legalitasnya lebih tinggi, terapai lebih tinggi putusan itu dibandingkan dengan KPU, jadi dikesampingkan, boleh saja. Ya. Tapi ini kan harusnya di challenge ini, harus ditantang, ya diuji. Kalau nggak puas di Bawaslu, kepeteruan. Tapi langkah ini nggak dilakukan oleh baik 01 maupun 03. Jadi ini pelajaran macam apa yang mau dipetik? Saya berhenti dulu lah. Mungkin barangkali Denny mau bicara barangkali problem. Oke. Bang Denny, tidak ada laporan kepada Bawaslu terkait dengan keabsahan dari pencalonan Prabowo Gibran. Apakah kemudian dengan hal tersebut akhirnya kemudian bisa mematahkan dan bisa kita katakan bahwa sebetulnya sudah close the case begitu? Keabsahan Prabowo Gibran sudah tidak perlu lagi diragukan lagi? Begini ya, kalau kita mengikuti sengketa pemilu, lebih khusus pemilihan presiden, karena kan ada sengketa kait pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, selalu muncul memang peningkatan atau paradigmatik dua sisi ini yang saling berhadapan. The Constitutional Court, Mahkamah Konstitusi, dan The Calculational Court, Mahkamah Hitung-Hitungan. Sebenarnya itu sudah selesai. Jadi saya menyayangkan juga bahwa setiap 5 tahun kita terjebak pada perdebatan yang kalau tadi mengambil kutipan dari Prof. Saldi, ahli itu, pendapat itu gugur jika dihadap-hadapkan dengan peraturan atau putusan peradilan. Nah, putusan adilannya sudah sejak 2004 itu menggunakan kedua-duanya, jadi tidak mendikotomikan. Karena mahkamah sebagai menghitung suara itu ada dalam pasal 6A yang berkata pemenang itu 50% plus 1 suaranya terdistribusi di lebih dari setengah jumlah provinsi di atas 20%. Jadi pasti ada pendekatan kuantitatif. Yeah. Dan di pasal 22E berdasarkan bicara pemilu, kita sama-sama paham, hafal, ada prinsip free and fair election yang dibahasakan dalam bahasa luber, jujur, dan adil. Kemudian kewenangannya diberikan kepada mahkamah lewat pasal 23C ayat 1, sengketa hasil diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita lihat bahkan di tahun 2019, tadi Prof. Saldi memberikan catatan kepada salah satu ahli, apa pendapat Anda tentang mahkamah di 2019 menilai keabsahan pencalonan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, kan kita pernah atau di soal kami sebagai pemohon pada saat itu masih punya kedudukan di BUMN. Apakah itu bukan pendekatan kualitatif? Pada saat dijawab ya, berarti selesai. Memang dua-duanya penting. Dan kalaupun pendekatannya kuantitatif, pertanyaannya seperti pertanyaan rezeki pada hadis agama itu. Rezeki itu dapatnya dari mana? Kemudian disadurkannya seperti apa? Hampir sama dengan suara pemilu. Bukan hanya berapa angka akhirnya, tapi bagaimana angka itu didapatkan juga penting dan dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi.
Karena itu pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini mestinya tidak berulang. Karena ya wajar pihak yang menang angka akan bertahan di pendekatan kuantitatif. Pihak yang ingin menyoal bagaimana proses akan menggunakan pendekatan kualitatif. Tapi sebenarnya sudah selesai, sudah tuntas perdebatan itu di Mahkamah Konstitusi. Hakim-hakim sudah hafal betul pendapat para ahli tentang ini dan tidak lagi punya ruang kita untuk memberi masukan sebenarnya. Titik persoalan yang harusnya sama-sama kita temukan sebagai bangsa, ya persidangan ini kan bukan persidangan hanya menang kalah sebenarnya. Sidangan ini kan persidangan benar salah. Keadilan pemilu yang kita cari, electoral justice yang kita ingin hadirkan. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sesuatu yang akhirnya kalau dalam hal pilpres melegitimasi, menguatkan dasar kemenangan dari pasangan calon. Karena itu dia harus betul-betul adil secara elektoral. Itu electoral justice. Karena itu yang harus sama-sama kita fokus sebenarnya bukan pendekatan kuantitatif atau kualitatif, itu pembuktian. Maka besok misalnya kehadiran 4 menteri itu adalah bobot atau kualitas pembuktian yang menurut saya penting untuk diperhatikan. Bahwasanya mahkamah kemudian berpandangan mereka perlu menghadirkan keterangan 4 menteri ini, itu jelas pendekatannya bukan kuantitatif. Itu jelas pendekatannya adalah kualitatif. Tapi lagi-lagi, saya tidak ingin mendikotomikan keduanya. Karena dua-duanya saling komplementer. Tidak bisa kemudian hanya kuantitatif saja. Tidak bisa juga pernah hanya kualitatif saja menegasikan suara pemilih. Yang penting dalam sengketa pilpres ini, menurut saya, meskipun ada pendekatan kuantitatif dan kualitatif tadi, prinsip-prinsip langsung umum bebas rahasia jujur dan adil itu yang harus kita sama-sama kuliti. Karena pemilu kita sekarang punya persoalan mendasar, bukan hanya di pilpres, tapi juga di pileg. Sekarang kita melihat di lapangan bahwa praktek-praktek politik uang, money politics, dan praktek-praktek kecurangan pemilu, jadi politik uang dan ulangi, politik uang dan politik curang, money politics dan electoral fraud, itu merusak tingkat demokratisnya pemilu kita. Itu yang harus sama-sama kita selesaikan. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga pemilu dan demokrasi. Jangan sampai pemilu kita ini bukan pemilihan umum, itu pemilihan uang. Saya sering menyebut yang harus kita sasar, kita tuju itu adalah demokrasi melalui pemilu. Jualan rakyat melalui pemilihan umum. Jangan sampai kemudian bergeser menjadi duitokrasi, jelat uang. Karena yang menang sekarang ini, kalau saya rumuskan dalam bentuk matematis, kemenangan itu sama dengan politik uang plus politik curang. Kalau Anda menang, maka Anda menggunakan uang untuk membeli suara, atau menggunakan kecurangan-kecurangan untuk memenangkan pemilu. Nah ini yang harus sama-sama kita lawan, baik 01, 02, maupun 03. Karena siapapun yang akan duduk sebagai presiden kita, misalkan di anggota parlemen DPR kita, itu tidak boleh karena praktik-praktik politik uang dan politik curang ini. Bang Denny, kita akan nanti menilai ya bagaimana kemudian bobot-bobot dari bukti yang dihadirkan, apakah kemudian bisa betul-betul bisa membuktikan bahwa memang ada betul kecurangan tersebut. Bang Denny, mohon maaf saya potong, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time ini, saya kembali ke Pak Andi dan juga ke Bang Denny. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, dalam hal ini mana yang kemudian harus dikedepankan? Apakah itu kuantitatif ataukah itu kualitatif? Apakah kemudian kuantitatif ini kemudian menjadi salah satu cara yang paling tepat untuk memutuskan perkara ini, sehingga kemudian apabila kemudian Hakim MK memutuskan mendiskualifikasi Gibran ataupun melakukan pemungutan suara ulang, itu dianggap melebihi kewenangan dari MK, Pak Andi? Kalau dalam putusan MK tidak dikenal istilah diskualifikasi, nggak ada itu. Kemudian begini, kita ini sudah di ujung sekarang, pemilu itu sudah di ujung, ya, sudah di ujung. Yaitu pada sengketa hasil. Sebelumnya ada sengketa proses.
Kenapa nggak digenjot di situ? Tempur habis-habisan. Jadi kalau saya berpikir, tidak usah inilah, apa namanya? Jangan tanggung-tanggung kalau melawan. Ya kan, ini kan kontestasi. Jadi begitu Anda mengatakan tidak suka dengan pasangan calon tertentu, Anda nilai tidak punya legalitas, nggak usah ikut dalam kontestasi itu. Atau Anda bertempur melalui tim pengadilan. Ya, bertempur betulan ini, Bang Waslu. Kalau nggak menang Bawaslu, buat lagi kepetuan. Atau Anda minta pemilu ditunda sampai urusan tuntas. Nah, itu begitu ininya, cara berpikirnya. Bukan cara berpikir, cara bersikap. Kalau menurut saya. Jadi jangan tanggung jadi manusia. Jadi orang itu jangan tanggung. Gempur habis. Begitu. Kenapa persoalan prosedur dilalui tahapannya? Supaya hasilnya itu benar. Di ujung. Terima. Berdebatnya di situ lagi. Kalau saya lihat tidak ada kesungguhan ini. Dari 01 maupun 03. Nggak ada. Bahkan menurut saya mereka ini tidak jujur. Ya. Buktinya apa? Sekarang mereka minta diskualifikasi Gibran. Minta diskualifikasi Prabowo Gibran. Karena dianggap tidak punya legalitas. Melanggar peraturan KPU segala macam. Tapi di awal mereka terima itu. Ketika ini ya. Jadi kalau menurut saya sikap moral itu benar lah. Ya. Jangan tanggung jadi manusia. Benar betul. Saya terus terang kecewa. Kecewa dengan cara-cara aneh itu. Ganjar juga. Oh, merendahkan Prabowo, bukan sekedar bahwa ini kan tindakan naif ini, memberikan penilaian orang. Emangnya hebat apa dia? Dan jangan lupa Anies berhutang budi pada Prabowo. Ya. Duit Prabowo dikeluarkan tadi dikali. Jadi kalau menurut saya, Mas, ketika di ujung suara Anda berdebat ini, dan saya lihat dalam berapa pleno penghitungan manual, tidak ada masalah diperdengarkan semua KPU. Dan ada saksi pasangan calon 01, 02, 03. Ya kan? Kenapa boleh, tidak menempuh upaya paspor? Baik. Silakan Pak Deddy kalau mau berkomentar. Silakan. Bang Deddy. Ya. Prof. Asur nih. Santai, Prof. Baru buka puasa kita. Saya kecewa terus terang. Kecewa dengan sikap. Begini, Prof. Begini. Ya, tentu saja kalau pendekatannya masing-masing Suan ya berbeda-beda. Tapi lagi-lagi saya ingin menarik kita pendekatannya lebih kepada negara hukum, negara konstitusi, dan bahwasanya Mahkamah Konstitusi sekarang itu diberi ruang untuk menilai konstitusionalitas angka maupun proses. Ya kita tunggu saja putusannya dan sama-sama kita hormati. Dan menurut kami inilah ruang bagi Mahkamah Konstitusi yang memang harus menunjukkan dirinya bukan partisanship, bukan hakim yang partisan, tapi betul-betul statementship, negarawan. Karena pada diri negarawan itulah memang kita bersandar kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan paslon 1, 2, 3, ataupun kepentingan para ahli seperti kita ya. Tentu saja juga jauh dari sebelum ini. Nah, 22 April itulah titik sejarah bangsa kita. Saya melihat setelah ada gonjang-ganjing putusan 90 yang bagaimanapun memberikan catatan kelam menurut saya kepada Mahkamah Konstitusi, dengan segala hormat saya kepada Mahkamah sebagai lembaga, tetapi bahwasanya ada putusan MK-MK yang mengatakan memang ada pelanggaran etika berat, membuka ruang intervensi dan seterusnya dan seterusnya, tentu saja ini mudah-mudahan menjadi catatan yang membuat hakim MK lebih hati-hati, lebih imparsial, tidak berpihak, lebih independen, menjaga independensinya. Karena isu-isu politik semacam sengketa pilpres, apalagi sengketa pemilihan presiden, yang tidak mungkin lepas dari interest kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, disinilah batu uji kenegarawanan 8 hakim konstitusi kita. Satu orang sudah relatif punya catatan buruk, Ketua Anwar Usni, yang sekarang sudah tidak menjadi ketua lagi. Jangan sampai kita melihat MK kemudian kembali punya catatan gelap. Saya sebagai orang yang mencintai Mahkamah Konstitusi dan sering memberikan masukan meskipun bukan dalam bentuk pujian, terkadang dalam bentuk kritikan, melihat ini peluang besar bagi Mahkamah Konstitusi. Apapun putusannya akan kita hormati. Apapun putusannya, saya yakin semua calon itu akan memberikan mengangkat topi dan menjunjung putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, mari sama-sama kita
lihat proses pembuktian ini dengan lebih objektif, dengan lebih sama-sama mencari kebenaran material. Kebenaran material itu bukan hanya formil prosedural, kebenaran material itu juga substantif kualitatif. Karena itu saya termasuk yang mengatakan jangan diketomikan kuantitatif dan kualitatif. Dua-duanya gunakan sebagai pisau bedah untuk menjaga pasal 22E itu dilaksanakan. Okay. Pasal 22E pemilu yang luber, jujur dan adil itu yang paling penting. Waktunya sudah habis. Pertanyaannya yang sekarang paling mendasar menurut saya adalah apakah cawe-cawe Presiden Jokowi itu konstitusional? Itu turunannya panjang sekali. Baik, kita akan nantikan kemudian jalannya sidang MK akan seperti apa, bukti-bukti yang dihadirkan akan seperti apa, memberikan keyakinan kepada hakim. Besok sangat penting dengan kehadiran 4 menteri. Terlebih besok akan ada 4 menteri yang datang. Terima kasih Bang Denny dan juga Pak Andi Asrun ya, yang sudah ada bersama kami di Prime Time News. Mohon maaf waktu kita sangat terbatas. Selamat malam semuanya.